Dan alhamdulillah, kalau saya sebagai selamat menjadi wali kota Pontianak, selamat 29 tahun, Pontianak sudah diberi penghargaan secara nasional ya, secara penghargaan nasional maupun internasional, kita mendapat penghargaan 216. Tak merasa juga, ya, sebagai Bupati Empawah. Bapak Ibu, saya berterima kasih khusus kepada partai pengusung. Sebenarnya ada P3 juga, tapi P3 ikut diwakili oleh saya. Saya katakan ini takdir Allah dan dijaga, ya justru ya agak ketat tertib pimpinan partai. Kalau saya di sini nyantai ya. Ya, pertama saya cerita, kalau dengan Pak Sarif Abdullah sudah sejak 2 tahun yang lalu itu. Ya. Setiap ketemu, ya selalu kita bicara itu. Nah, sampailah akhirnya ketika saya disuruh menghadap Pak Surya Paloh. Kalau dia pidato kan kayak gimana itu Pak Surya Paloh itu pidato, Pak? Bagaimana mimiknya, intonasinya, gaya tangannya, dan sebagainya. Begitu saya ngadap, aduh, lembutnya lebih lembut dari saya lagi, Pak. Apa dia bilang, Pak, tentang saya sudah dengar dari Pak Sarif, saya sudah baca hasil surveinya, dan saya tahu kinerja Bapak, dan Nasdem tidak ragu untuk mendukung Bapak.